Macam-macam truk. Garbage truck atau truk pengangkut sampah. Truk ini adalah truk yang khusus mengangkut sampah. Truk jenis ini ada yang secara otomatis mengangkat sampah secara langsung dari tongnya dengan menggunakan penjepitnya. Tapi ada juga yang masih menggunakan tenaga manusia untuk pengumpulan sampahnya. Passenger stay truck atau truk tangga penumpang. Truk ini berfungsi sebagai peralatan pendukung penerbangan di darat, yang dirancang seperti tangga untuk membantu penumpang turun dan naik pesawat. Truk ini menggunakan sistem kemudi hidrolik dalam pengoperasiannya dan bisa digunakan untuk mengangkut beban sekitar 7,2 ton atau 100 orang. Wow. Water cannon truck atau truk meriam air. Truk ini biasanya digunakan oleh pemadam kebakaran dan kepolisian untuk mengontrol situasi ketika terjadi kebakaran atau kerusuhan. Water cannon ini mampu menampung air sebanyak 5.000 liter dan memiliki kemampuan menyemburkan air dengan kekuatan tinggi untuk membubarkan pendemo. Towing truck. Towing truck adalah sebuah truk yang mengangkut satu jenis mobil di bagian belakangnya. Towing truck biasa digunakan untuk mengangkut kendaraan dengan kebutuhan pengiriman jarak jauh maupun dekat, sesuai permintaan pengirim.
fuel tanker truck atau truk tangki bahan bakar. Truk tangki bahan bakar adalah truk yang dirancang untuk mengangkut muatan berbentuk cair atau gas. Untuk meningkatkan kestabilan dalam transportasi cairan dalam tangki, tangki dibagi dalam beberapa kompartemen yang dipisahkan dengan sekat-sekat. Daya angkut truk tangki bervariasi, dari 8.000 liter sampai 32.000 liter. Truk ini bertugas menyalurkan, mengisi, dan memenuhi tangki bahan bakar di setiap pom bensin. Car carrier truck atau car hauler. Car carrier truck adalah moda angkutan truk dengan bentuk tertentu untuk mengirimkan kendaraan kecil dengan jumlah muatan beberapa unit mobil di atasnya. Hampir sama dengan towing truck. Bedanya adalah towing hanya bisa mengangkut satu mobil saja, sehingga biaya lebih mahal. Sementara car carrier bisa memuat banyak mobil sekaligus dalam pengiriman, sehingga lebih menghemat biaya. Container truck. Container truck adalah truk pengangkut peti kemas yang terdiri dari kendaraan penarik dan kereta tempelan di mana peti kemas ditempatkan. Truk ini berfungsi membawa kontainer atau peti berisi barang-barang yang lazim disebut muatan umum yang akan dikirimkan melalui laut. Haul truck adalah truk yang digunakan dalam pertambangan terbuka dan konstruksi. Truk ini dicirikan dengan ukurannya yang sangat besar karena ditujukan untuk mengangkut bahan curah dalam jumlah yang banyak, antara 30 hingga 300 ton. Fungsi umum haul truck adalah memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya.